apa yang betul-betul Pak. Jadi saya harap saudara-saudara kita tanamkan kesedaran ini. Saya minta maaf sekiranya saya sampaikan mesej yang serius pada pagi ini, pada tengah hari ini, sebab saya nak kita sama-sama faham. Dan satu lagi saudara-saudara, yang disebut oleh ketua pembahagian tadi ialah bagaimana kita dapat menarik orang muda. Tadi disebut bahawa kita perlu tambah ahli, tapi lagi penting daripada itu adalah bagaimana kita dapat daftar anak-anak muda sebagai pemilih. Politik ini tuan-tuan adalah permainan angka. Permainan angka maksudnya, sekiranya kita tak daftar seramai mungkin anak-anak muda, mereka sama ada tidak akan daftar akan, ataupun akan melalui PAS dan Keadilan untuk daftar, dan secara langsung juga akan menyokong PAS dan Keadilan. Jadi saya harap kita banyakkan lagi usaha untuk mendaftar anak-anak muda di Rempau ini untuk menjadi ahli amal satu, dan juga untuk menjadi pemilih dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, supaya kita menang di saluran 3, 4, 5 apabila kita ada pilihan raya umum yang akan datang. Seterusnya saudara-saudara, bagaimana kita nak sampai kepada mereka? Dua bahagian tadi sebut, sambil kita minum, makan tadi dia kata, satu lagi masalah kita pada hari ini, kita masih lagi terlalu shock sendiri. Program juara rakyat, bukan di Rempau, di Rempau okey, tetapi di bahagian lain, ada bahagian lain program juara rakyat, bukan di juara rakyat. Saudara-saudara pun tahu program juara rakyat yang UMNO buat untuk kita menarik minat rakyat terhadap UMNO, untuk kita tunjuk bahawa UMNO ini menjuarai isu-isu rakyat. Tetapi malah di sini bahagian, program juara rakyat ini sudah menjadi program juara UMNO. Dia bukannya melibatkan rakyat jelata, tetapi hanya melibatkan sekerat saja orang UMNO. Ketua cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua wanita cawangan, ketua pemuda cawangan, jawatan kuasa bahagian, jawatan kuasa cawangan, orang yang sama saja yang datang. Hari ini lain, ini majlis rasmi UMNO, ini mesyuarat, okey lah. Tetapi bila kita buat program, janganlah kita punya appeal, tarikan itu hanya terhad kepada ahli UMNO. Sebab ahli UMNO berapa ramai? 3.1 juta. Mundi yang ada di luar itu 14 juta menjelang pilihan raya yang akan datang. Sekiranya kita tidak melibatkan mereka yang tidak berparti, yang tidak ada di ahli UMNO, yang tidak ada kecenderungan politik, maka mungkin kita menang sokongan daripada 3 juta, itu pun tak pasti lagi. Tetapi kita tak akan dapat sokongan daripada pengundi yang tidak berbaki, yang lebih ramai daripada ahli-ahli kita. Saudara-saudara yang setia, alhamdulillah banyak isu tempatan dapat kita selesaikan, dan saya cuma ingin maklumkan kepada saudara-saudara bahawa program pembangunan dalam rancangan Mesej 10 ini akan kita jalankan dengan baik. InsyaAllah ada macam-macam projek untuk kawasan Rempau ini yang kita akan maklumkan kepada saudara-saudara semua apabila senarai itu keluar pada bulan Oktober nanti. Yang paling penting saya rasa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, supaya kita dapat sampaikan kepada rakyat jelata, itu adalah hospital kita yang begitu lama tergendala, yang begitu lama telah dipecah tanah tetapi tak ada sedikit pun bantuan asas, akan kita bina insyaAllah sebelum pilihan raya yang akan datang. Ini senang kalau tidak macam-macam isu. Isu saya nak selesaikan di landasan kereta api bertumbuh macam-macam isu. Pampasan, pemindahan, tetapi alhamdulillah tidak ada masalah lagi dengan landasan kereta api berkembang ini, kecuali satu rumah saja yang masih lagi degil, tak nak pindah, tetapi insyaAllah akan dapat kita selesaikan. Jadi ini semua isu-isu, dan saya sekali lagi harap bahawa pemuda UMNO akan terus menjadi mata dan telinga, buat aktiviti, buat program, jalankan tugas supaya kita dilihat, dan apabila rakyat menilai, dia bukan hanya melihat kepada wakil rakyat, dia bukan hanya melihat kepada JKK, dia bukan hanya melihat kepada pejabat daerah, dia akan melihat bahawa yang bantu saya adalah UMNO, terutamanya pemuda UMNO bahagian Rempau. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang seperti sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk ucapan aluan saya. Mudah-mudahan pada mesyuarat kita pada hari ini, insyaAllah kita dapat mengherankan lagi perpaduan. Terima kasih kepada wakilan semua kerana menunjukkan semangat perpaduan bagi laluan. Kepada wakil-wakil G2 daripada Ahli Jawatan Kuasa Bahagian, terima kasih kepada semua ya. Terima kasih.
Mudah-mudahan ini melambangkan kepaduan kita dan insya Allah kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik dalam mesyuarat kita ini.